Samuelina Barabawang. Oh. Oras tulang. Bu orang pula yorai kan memutu-mutu tulang tangi. Ah, pula. Oh ya. Kita sudah bersama dengan Tulang Simbolon. Dan ini kita di Desa Sibandang, teman-teman ya. Ini nama desanya Sibandang. Ya. Jadi kita akan spill dulu desa ini untuk nanti kita masukkan sebagai kenangan untuk teman-teman ya. Nah, ini Desa Sibandang yang sesungguhnya. Luar biasa, guys. Luar biasa. Ini salah satu kampung tua di Sibandang. Horsepung. Seperapat. Seperapat. Iparapat. Nih, dok. Manurung, dok. Barang pala hutan dopung. Isi orang aku. Papuku lo sih. Bule kan narak ni anak ki. Orang pola hutan dopung. Ini dia teman-teman. Kampung Desa Sibandang. Yang luar biasa ya. Kita akan lihat salah satu situs di sini. Nah nih, ini rumah-rumah bulun khas-khas kerajaan dulu ya. Kita mau lihat dulu, kita spill. Mudah-mudahan kita dapat izin dari ya tetua-tetua di sini untuk berbincang dengan mereka, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini dia, guys. Kampungnya orang-orang bermarga jaguk-guk. Dan ini rumah bulunya yang sudah berumur cukup lama. Luar biasa, teman-teman. Ini luar biasa. Ukirannya itu khas. Khas sekali. Setiap opung bodoh baju videona. Setiap opung dah. Manurung. Nih, teman-teman bisa lihat. Masih terawat. Dan kesan tuanya nampak dari rumah ini. Teman-teman bisa lihat. Inilah kampung Sibandang. Teman-teman. Dari keterangan ibu yang tadi, rumah ini mempunyai nama sesuai bentuk dan fungsinya. Ini rumah bulun, berarti rumah inti daripada sebuah sebuah struktur kerajaan yang ditempati oleh pemimpin, ya. Dan itu namanya rumah tumpan. Nanti akan kita bahas seperti apa itu rumah tumpan, ya. Dan yang ini rumah siaporik namanya. Rumah siaporik. Kalau dibilang siaporik, biasanya kalau di Toba itu sesuai dengan dari pintunya yang mirip sarang burung ya, aporik itu burung. Nah, ini luar biasa, guys. Ini luar biasa. Dan di hadapannya ada rumah-rumah dari masyarakat juga yang terkesan sangat estetik dan unik. Ini luar biasa, teman-teman. Dan saat ini teman-teman kita akan menuju ke sebuah situs purba peninggalan dari penguasa Sibandang ya, yang sangat terkenal, yang gahar ya. Jadi Belanda pun takut sama beliau dulu. Namanya Raja Hunsa ya. Dan ini rumah kepala negara Sibandang zaman dulu.
Ini rumah kepala negara si Bandang. Ini rumahnya. Dan di sini ada situs, situs dari kerajaan si Bandang dahulu kala. Ini rumahnya, rumah dari kepala negari si Bandang. Nah teman-teman, ini situsnya melambangkan keluarga dari Raja Husa, penguasa si Bandang. Jadi dibuatkan ada kursi di sini untuk melambangkan persatuan dan antar keturunannya, ya. Ini. Dan ini makam dari Raja Husa, Opung Raja Husa, Raja Gugu, yang sangat dikenal oleh yang sangat terkenal di Jawa Tengah, ya. Ini komplek makam keluarga dari penguasa si Bandang zaman dahulu. Kompleks makam dari penguasa Raja si Bandang zaman dahulu, ya. Ini beliau. Kita berada di kompleks makamnya. Ini raja yang sangat dihormati di si Bandang, teman-teman, ya. Sangat dihormati di daerah Tuba, ya. Jadi ini kompleksnya makam-makam tua. Dari keturunan Raja Gugup Sortoluan. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini makamnya. 7 kursi ini melambangkan 7 orang pemuka adat berpengaruh dari keluarga Raja Gugup Sortoluan di Pulau Sibandang. Dan ini adalah makam dari Raja Husa, anaknya Raja Merdepur. Di sana juga ada anak-anaknya. Dan ini kalau saya tidak salah, ini adalah saudaranya, saudara dari Raja Husa, saya kurang tahu persisnya. Dan itu adalah rumah dari kepala negeri si Bandang. Kepala negeri pertama adalah Opu Harangan. Jadi di sini luar biasa, saudara-saudara, ya. Luar biasa di sini. Ini ada situsnya. Dan kita nanti akan melihat situsnya di atas sana. Oke? Okay?